Halo, malam. Ya, ini suasana di warung udah mulai penuh. Ini ada semua udah pada tidur. Wah, serunya di gunung inilah. Bareng-bareng tidurnya di warung. Oke, sampai ketemu besok. Sip. Pagi guys. Oke, ini udah yang hilang itu dari mana? Morning di mana nih? Hargodumilah. Ya, ini bawah. Oh, bukan di sini. Summit hilangnya atau puncak. Di bawahnya ya, kemarin kita lihat sunset. Nah, ini nyoba nungguin sunrise tapi kok agak kurang oke kayak ini, terlalu banyak awannya. Cerah sih tapi mendungnya mendung pagi gitu. Nah, puncaknya di sana di atas tuh. Kemarin kesana lihat sunset, mantap, istimewa. Ini ada gimana guys? Halo, mantap. Mantap ya. Dari mantap. Sunrise, tapi zong ini. Ini kayaknya zong ini. Tapi nggak apa-apa lah. Gimana ya? Mantap. Mantap ya. Untuk hari ini kita mau riding lewat jalur tambak. Nah, itu nanti keluarnya. Karanganyar full quest. Oh, kita nanti full quest sampai Karanganyar. Nah, ini arahnya ke atas sana nanti lewat belakang sana. Nah, ini juga ada trek di sini tembus ke Candi Ceto, area sana itu. Yang kita lewatin ini jalur evakuasi. Khusus evakuasi motor yang biasa naik ke sana. Nah, ini ada petunjuknya turun Candi Ceto. Kita lewat sini. Treknya di sana. Ini area petilasan Hargodumilah di atas sana. Ini ada tempat-tempat bisa buat ngemping atau tidur di dalamnya. Souvenir apa guys? Gunung Lawu. Ini kalau. Mantap. Ini harga dalam. Dalam apa Dumilah? Dalam. Dalam ya? Kan puncak ya. Oh. Sorry, tadi harga dalam bukan Dumilah. Ternyata Dumilah itu puncak, nama puncak. Nama puncak lawunya. Morning breakfast. Ya, ini menu di sini tetap. Indomie. Iklan. Gua makan apa gua? Telur. Nasi telur. Gak boleh Indomie ya? Malam dia. Oke, ini udah prepare semua. Tenda udah di clean up juga. Rame suasananya. Semua pendaki pada nyari warung buat sarapan. Ini. Oke, ntar lagi kita berangkat. Jam berapa mas paling? 9. Ya, ini udah hampir jam 9. Suasananya udah gak seperti tadi pagi. Ini cerah. Yes. Oke. Paling happy ini. Nggak tidur lagi semalam. Ke bawah mimpi depan ada warung satu. Keluar buka ini. Oh iya. Oke, ini dah prepare mau turun riding. Siap om? Siap. Omi? Insya Allah siap. Udah siap dah. Siap pulang? Siap. Pulang kampung nih. Mudik. Go. Oke. Leader deh. Sampai di rumah. Berdoa mulai. Selesai.
Oke. Okay. Yuk. Ya. Gas. Jos gandos. Sip. Kocos. Jos. Demi. Sedikit didorong dulu sampai atas baru kita nanti rolling. Hey, porter kita. Sip, yuk. Sampai ketemu di bawah. Ya, siap. Oke, okay, yoi. Okay, ini mulai pedaling. Kita masuk sampai track. Jadi awal section ini karakternya sangat licin gravel gitu. Kira-kira-kiranya mantap. Muak, kirain turun. Ya udah, dorong dikit, dikit dan banyak sama aja. Win. Bonus ya, Yon. Pas. Push. Batunya oke. Okay. Ya, ini rock garden. View-nya amazing di sini. Itu ada Gunung Merapi, Merbabu, Perahu. Hey. Wah, makanannya oke nih. Ini full. Ya, ini treknya kebatuan begini. Naik. Ya, naik dikit. Buset. Ini yang kita lalui, yaitu puncak yang kemarin sore kita dapat sunset. Wah, single track om. Oke, lanjut. Wah, tapi ini ada yang curam kayaknya depan. Wah. Oh no. Kak mau duluan. The boys is brave in here. Mantap. Ini teman-teman coba. Nice. Oke. Okay. Naik ke sana. Katanya sini. Oh, ke bawah. Well, experience untuk di track pegunungan ini beda dengan di trek balap ya. Untuk downhill mungkin bisa lah, karena kita latihan. Tapi ini benar-benar refleks dan adaptasi yang cepat untuk ke trek. Rock gardennya. Nah ini Omawi ini keren ini. Kendel-kendel kabeh ini juga ini. Mau ngajar rock garden pusing aku malah. Gimana mom? Masih gugur udugan. Shock lihat treknya. Wah, ini. Oke, ini insting free rider-nya harus jalan teman-teman di sini. Wah. Jadi karena ini treknya campur dengan trek apa? Trail, jadi agak bolong-bolong. Ini harus
nyari land yang ya ini udah mulai ke sisi gunung yang lain. Di sini skill nomor 10. Yang penting adaptasi refleks ya, Om ya. Yoi. Sama harus cepat menyesuaikan sama treknya di sini. Ini Om hebat ini. Batuannya dimakan semua. Aku masih merinding sama sepedanya. Oke, ini single track. Sangat-sangat terjal di sini. Dan ya langsung jurang bawah. Nice view-nya. Istimewa, guys. Ya. What is this? Waduh. Aku ngeman sepedanya. Lah karbone mak pletek ora to. Watune dudur. Edan treknya. Well, view-nya the best di depan. Cakep. Mantap nih. Aduh. Oh, turun ke bawah itu. Waduh, single track. Wah. The best lagi. Inilah jalur trailnya, teman-teman. Jadi banyak trail naik lewat sini. Risikonya begini kalau sepeda. Nah, ini satu-satunya rider yut kontrol Ki. Ya. Mantap. Kendel banget, guys. Dia, guys. Anaknya Om Awi. Pas. Sip. Switchback. Asik, ngeri si Om. Oke. Wish. Waduh. Wah. Nice. Dari bawah ya. Oh, oi. Kita dari atas beramai-ramai gitu. Ada enggak bawah tak shooting dari bawah? Sip, batu. Wes. Terus. Stop, cek dulu. Oke, ini udah di habis dulu. Tengah trek sabana. Wuhu, follow my way. Sip. Oh, enak ini. One by one. Oke. Hard break. Oke. Hard break. Oke. Ah. Yo. Mommy dorong. Tim aman dan nyaman. Nyaman, happy. Oke, ini tetap kita jalan terus. Ini sepertinya trek baru, jalan baru. Barusan dibuka. Lumayan curam di sini. Yuk, kita coba. Oke, yuk kita coba. Oke. Yes. Slowly. Yes.
Ya, ini lebih bersahabat dengan sepeda saya. Wow. Gimana guys? Ini udah seperempat perjalanan. Mantap ya. Ampun suhu, si Om ini hebat banget ini. Rock garden pada dilibas. Saya takut framenya. Tapi kalau yang terakhir ini cukup bersahabat dengan sepeda saya. Tanahnya ya. Karena tanah. Lumayan berani lah. Oke, ini lagi nyari jalan. Nyari napas, Om. Ya, nyari napas. Nyari warung. Soisonan. Lanjut. Wah, ini treknya benar-benar enggak ketok. Jadi Tahan. Pelan-pelan. Bisa napak. Oh, dalam itu ya? Dalam. Up sini enak nih. Yes, single track. Bekas trail ini agak ngalen-ngalen gitu, guys. Oh, lumayan jeru di sini. Full ngalen banget, guys. Suhu. Stop. Aduh. Relax dulu. Aduh. Kena tanggung. Ini. Ya, treknya asik sebenarnya, tapi karena kita pakai jalur trail ya, Mas ya. Jadi ya resikonya agak dalam. Ngalen-ngalennya. Terus tadi nyoba lewat option jalan yang disukat-sukat gitu, ternyata ya ada beberapa yang bisa dilewati, banyak juga tonggak-tonggak di sana. Tapi overall fun, view-nya mantap banget di sini, teman-teman. Ya. Ini dah jatuh. Si Om jatuh. Ini juga. Aduh, memar. Langsung di obat itu sih, biar langsung kering. Igo, aman ke? Pohon tadi kan juga, Mas. Yo, tanpa rem belakang mantep nih, Mas. Aduh, wah, aduh, aman guys? Aman. Mommy? Aman. Ngacir mommy duluan. Follow ke. Wah, juniornya riding kali ini. Waduh, wah, all the way ngalen. Kayak ini trek yang di bawah hutan. Cuman ini
Okay, treknya ini jarang dilewati trail juga, jadi agak jeruh. Wah, ini ngalen lagi. Okay, ini kita di dalam hutan. Sekitar 2000 masian, 2000 mdpl. Nah, ini karakter treknya nggak bisa kita jalani. Ngerong-ngerong gitu, ngalain-ngalainnya panjang karena ini khusus buat trail, jadi sepertinya nggak rekomen buat sepeda, tapi enjoy, kita menikmati sampai bawah, kita lihat nanti, semoga lekas dapat jalan yang halus. Oke, okay? Oke, ini kita di pos 4 Telogo Batok. Ya, kita disambut dengan kabut. Mantap, guys. Oke, ini visual treknya. Kita nggak bisa rolling speed kencang di sini. Cukup baby walker, kata Om Awi. Selain monorail, kita dapat elf handicap. Pohon ambruk, dan ini udah yang keempat kalau nggak lima, tapi nikmatin aja ya. Gila tapi ya. Kalau 1-10 poinnya berapa? 1,5. Karena nggak ada rolling speednya, memang benar-benar nuntun ini ya. Oke. Okay. Begini banyak ngontrol biar nggak masuk ke ngalennya. Oke, ini kita bertahan pelan. Udah oke. Nggak oke lagi. Semoga ini jalan yang benar. Ya, ini jalan yang agak terlalu anu. Nah, ini yang ngalen-ngalen gitu. Oke, kita ambil kiri. Oh, nyambung lagi ternyata. Oke, okay. Wah, kontrol tapi. Akhirnya dapat lumayan, kita bisa dapat speed walaupun harus maksa. Lumayan feel, semoga di bawahnya ini sama kayak gini lah minimal, jadi nggak terlalu stuck di track gitu. Yuhu. Benar. Ini di tengah hutan lagi rumpi. Oh, merenungi nasib, ada yang berharap es buah. Oh ya, seberapa greget Anda? Gua minum Yakult langsung gua habisin. Berapa? Serenceng. Oke. Aqua mineral yang 1 liter sekali dihabisin. Kembungnya. Nah, galon lagi. Ya. Oke, ini dah last section kayaknya, semoga. Dah 1800 mdpl, jadi kita benar ya, nanti di bawah ya. Harusnya udah nyampe finish sih, tapi enggak tahu nih. Bonus kayaknya 200 dpl. Warung sate. Itu
Wow. Ah, oke. Okay. Pas. Wow, awas single track. Batu. Wah. Wow. Awas. Licin, licin. Batu. Pakai juga licin batu. Single track. Oke. Okay. Wah, ini bekas dicangkulin nih. Ini enak nih. Mantap. Wuhuu. Woi. Mas, kontrol. Kontrol, Mas. Lagi. Cangkul. Oh, gerbang. Heish. Nice. Cangkulan baru ini, guys. Waduh, nabrak. Aduh, finally. Gimana guys, finish? Lumayan, udah. Habis kayak ini yang trek. Wah, ego. Pas. Aduh. Ya. Yeah. Last section. Enjoy ini flow-nya. Nice. Oke, guys. Finally sudah finish di bawah ini. Daerah di sana apa nih, Bu? Tambak. Bisa tambak. Ya, kita perjuangan keras untuk melewati trek di atas tadi. Dari puncak terus ada trek single trek yang lumayan ngalen-ngalen tadi. Jadi ya sensasinya memang beda. Tapi di bawah seru. Lumayan kencang kayak di Klangon gitu. Flow-nya, tanahnya juga lembab, enak, sketchy-sketchy, enak gitulah. Oke, ini kita lagi nyari warung. Wah, ada pengajian. Oke, makasih. Alhamdulillah dapat rezeki. Ini kebetulan sebelah ada pengajian. Tadi kasih snack. Harapannya di luar ekspektasi, guys. Dapat free snack. Akhirnya om. Nah itu pengajiannya di sana. Ya ini. Gimana guys? Dapat gratis. Gratis rezeki guys. Rezeki anak soleh. So, finally kita udah keluar trek dan ya ini udah mau langsung ke Karanganyar. Oke, ini last section, kita masuk hutan karet, finish di Karanganyar. Ini ada rider free ride from US. USA. USA.
pas. Polo keep going. Ah, dapat tuh. Wow. Nah, ini foto keluarga enak nih. Pemandangannya oke nih. Oke, tadi setelah lewat dari puncak gunung, sekarang ke dalam waduk. Oh, wait. Well, ini ending yang sangat istimewa, teman-teman. Lihat suasana yang gak kalah di gunung dengan hamparan langitnya. Nah, ini hamparan air di waduknya. Wih, beautiful guys, so beautiful. Final hari ini sudah selesai. Gimana guys, keren ya? Jos Marco Jos, mantap ya finishnya. Mantap ya? Good nih. Gimana finishnya hari ini? Mantap, luar biasa. Ya, ditutup dengan waduknya ini, oke ya? Oke, siap. Ya, okelah. Membuang naik nilai treknya jadi 3 dari 1,5. Oke. Okay. Ini juniornya. Gimana, Kiko? Mantap. Oke, okay, sip. Jos. Finishnya oke ya, Om ya? Hah? Sama. Belum. Omi. Ini udah oke ya tempatnya? Jalan raya ini. Waduh, ternyata masih jauh. Tapi okelah, bonusnya ini dulu. Tuh, bonusnya tuh turunan tangga. Oh, gila ini. Gua juga nyuting nih. Wow, matahari sore di Karanganyar sangat bagus, teman-teman. Waduh. Yuhu. Finish, guys. Finish, guys.